Hai Bunda, di sini saya akan membantu Bunda dalam mempersiapkan persalinan. Nah, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam persiapan persalinan seksio sesaria dan spontan? Yuk kita simak. Yang pertama, Bunda harus melakukan pemeriksaan kandungan rutin. Di sini Bunda harus memeriksakan kandungan rutin agar mengetahui komplikasi yang mungkin muncul dan agar mengetahui kapan waktu yang tepat untuk ke rumah sakit atau ke tempat bersalin terdekat. Yang kedua, Bunda harus sudah menentukan untuk memilih dan mempertimbangkan tempat persalinan. Bunda pastikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk tempat bersalin Bunda. Bunda bisa memilih di puskesdes, pustu, puskesmas, klinik bersalin, dan rumah sakit. Yang ketiga, Bunda harus menentukan metode persalinan. Di sini, Bunda dapat memilih persalinan dengan dua macam metode. Yang pertama, ada metode spontan, yaitu melahirkan lewat pervaginam. Yang kedua, metode seksio sesaria, yaitu dengan tindakan operasi. Nah, jika Bunda bingung, konsultasikan dengan dokter kandungan atau bidan. Yang keempat, melakukan screening sebelum melahirkan. Di tahap ini sangat penting loh Bunda untuk melakukan screening. Adapun tujuannya untuk mengetahui dan menentukan apakah bayi yang ada di kandungan Bunda cenderung memiliki kelainan atau cacat lahir. Yang kelima, persiapkan perlengkapan persalinan. Adapun untuk Bunda bisa dipersiapkan berupa gurita ibu, pakaian, BH menyusui, sarung kain panjang, pembalut, handuk, celana dalam, waslap, alat mandi, dan lain-lain. Ada juga buat si bayi, pakaian bayi, kain bedong, kain pengalas, perlap bayi, waslap, minyak telon, dan lain-lain. Yang keenam, adanya pendamping persalinan. Nah, ini tugasnya si ayah nih. Jadilah suami siaga yang selalu menemani Bunda, mendampingi Bunda selama kehamilan dan persalinan. Yuk para ayah harus bisa menjadi suami siaga ya. Yang ketujuh, siapkan tabungan persalinan. Ayah dan Bunda harus mempersiapkan dana persalinan. Bunda dan ayah dapat mengikuti tabungan ibu bersalin atau yang dinamakan dengan tabulin. Yang kedelapan, siapkan pendonor darah. Bunda dan ayah harus mempersiapkan pendonor darah juga ya. Jikalau tiba-tiba HB ibu rendah, maka kemungkinan ibu diminta untuk melakukan transfusi darah. Upayakan pendonor berasal dari orang terdekat, bisa keluarga ataupun tetangga. 9. Rencanakan keluarga berencana. Bunda dan ayah juga harus merencanakan sejak awal kehamilan untuk penggunaan alat kontrasepsi. Setelah melahirkan, harus melalui kesepakatan Bunda dan ayah loh. Jika masih bingung memilih kontrasepsi, konsulkan dengan dokter kandungan dan bidan. Yang ke-10, patuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kita bersama ya. Kemanapun Bunda berada, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ayo Bunda, kita persiapkan persalinan dengan cermat dan teliti supaya persalinan Bunda lancar dan selamat.